Nah, selanjutnya ada sistem pendukung keputusan atau decision support system. Nah, sistem interaktif yang menciptakan model bisnis dan mengujinya pada data yang berbeda untuk melihat bagaimana tanggapan model tersebut. Nah, seperti itu. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa pengantar bisnis di sini salah satu mata kuliah yang di dalamnya terangkum tidak hanya berbicara tentang bisnis, tetapi di sini juga ada bagaimana memanage, bagaimana mengoperasionalkan, bagaimana memasarkan sampai di keuangan. Tadi sudah dijelaskan bagaimana memperoleh IRR, terus NPV dan lain sebagainya. Itu juga sudah dibahas di awal. Nanti akan ketemu lagi tentang sistem ini, seperti sistem informasi eksekutif itu nanti akan ketemu di sistem informasi manajemen. Nah, terus kalau yang apa namanya berkaitan dengan apa namanya desain produk itu nanti akan ketemu di manajemen operasional. Terus kalau yang berkaitan dengan rugi laba itu nanti akan ketemu di manajemen keuangan dan sebagainya. Seperti itu. Mbak Furaida Rahma, apa yang tidak jelas ya? Hukum bisnis online, Bapak. Oh, hukum bisnis online. Jadi ada ketentuan internasional yang mengatur tentang bisnis online. Dan di tempat kita ada undang-undang cyber. Nah, silakan nanti Mbak Rahma, Mbak Furaida bisa lihat di internet, buka di internet, dicek bagaimana undang-undang cyber yang ada di negara kita. Seperti itu. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, pertemuan malam ini sudah ini ya, ini sudah masuk ke pertemuan keempat. Pada minggu depan kita akan melanjutkan ke pertemuan 5 minggu depan Jumat ya, hari Jumat nanti kita ketemu di ini ya, pertemuan 5. Harapannya teman yang ini mempersiapkan ya, kita bisa diskusi. Itu ya, ada lagi yang ingin disampaikan yang berkaitan dengan modul kita pada malam hari ini? Yang jelas karakteristik wirausaha yang disampaikan oleh Peter Drucker tahun 1985 ini ada 9 kalau nggak salah. Yang tadi saya jelaskan tadi ada 9 karakteristik dari wirausahawan. Saya yakin yang ada di kelas ini memiliki semua, atau mungkin bisa saja, Pak, saya mungkin nggak semua, Pak, mungkin ada 4 atau 5. Tapi paling tidak karakteristik, ketika Anda memiliki karakteristik itu, maka Anda bisa dikatakan sebagai wirausahawan. Karena teorinya jelas yang disampaikan oleh Peter Drucker tadi. Dan itu ketika berbicara teori itu biasanya sudah pernah atau sudah dipraktekkan oleh orang-orang sebelum kita. Ya, enggak apa-apa, Mbak. Rabu nggak ada, Mbak. Ya, Rabu kita libur. Kita masuk di langsung di hari Jumat, ya. Ada yang mau ditanyakan? Ini kayaknya pada capek semua. Oh iya, Mbak Lili mana ya? Saya baru ingat Mbak Lili. Atau Mbak Lili sudah off ini, lagi sibuk. Wah, ada nih Mbak Lili. Ya, Mbak Osniar, kita nanti kapan nanti ya? Kapan ya? Mbak Osniar dan teman-teman, nanti kalau misalnya apa, kita bisa diskusi berkaitan dengan usaha kecil menengah yang ada di Taiwan. Di sini siapa lagi ya teman-teman yang kerja di apa yang kerja di usaha kecil selain Mbak Osniar? Oh, belum ya. Mbak Lili, ini kerjanya di mana ya?
Oke, Mas Basafi. Rokit roti tawar. Online shop. Yang ini apa namanya? Yang home industry di Taiwan. Di salon. Kalau yang usaha ini, usaha yang lain. Tiga tahun. Apa itu DNI itu? Wah, ini berarti banyak nih yang bisa nu. Aslinya gini, teman-teman. Jadi nanti kalian itu di akhir semester, maksudnya di akhir nanti itu nanti mahasiswa itu sebelum lulus itu harus menyelesaikan ada satu namanya karir. Kalau di UT namanya karir. Kalau di apa namanya di universitas tempat saya ngajar itu namanya skripsi. Sama sih. Nah, rata-rata ini teman-teman akan melakukan penelitian. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang mau memulai dari sekarang, itu bisa. Bisa kita bikin penelitian bareng. Ya, memang terlalu cepat, tapi nggak apa-apa. Paling tidak gambaran-gambarannya sudah tahu. Oh, nanti saya ke sana. Oh, nanti saya seperti ini. Kayak gitu. Jadi, nanti pada saat pas karir, langsung tinggal jalan. Atau sudah jalan, tinggal ujian. Seperti itu. Nggak apa-apa Mbak, yang penting sehat. Nggak apa-apa. Di sini yang apa yang kerja malam banyak kah hari ini? Wow, belajar sampai hari ini sudah banyak tahu banyak hal Pak. Ya nggak apa-apa, sama-sama belajar. Jadi begini Mbak Furaida, tidak hanya jenengan ataupun teman-teman yang lain, saya juga di sini masih belajar. Jangan dibilang saya yang di sini tidak belajar. Saya terus belajar sampai hari ini. Saya masih apa ya? Ya kalau bisa dibilang teman-teman yang ada di kelas ini juga bisa jadi guru saya gitu. Ya kayak seperti mungkin kita chatting gitu di LINE sedikit mungkin dianggap itu guyonan, tapi bisa saja itu pelajaran buat saya. Dan biasanya kadang-kadang, nah itulah doa saya setiap subuh itu dan pada saat pagi itu biasanya doa itu minta diberikan berkah kebaikan, salah satunya dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Nah itu ya salah satunya itu, di lain ketemu orang baik, di kelas ini ketemu sama orang-orang baik, saya dikasih ilmu, saya bisa bagi ilmu. Nah seperti itu. Pokoknya sama-sama berjuang, sama-sama jadi. Kalau misalnya nanti sudah selesai, kita ketemu di tanah air, saya nanti tak main ke tempat, kalau misalnya ada rezeki, ada umur panjang, ada kesempatan, saya tak main ke tempat teman-teman. Kan tidak semuanya nanti mau di sini terus toh. Nah seperti itu, nanti saya main ke tempatnya Mbak Usniar. Mbak, main. Oh iya, main di sini. Anu, Pak Nurul. Ini saya buka usaha seperti itu. Oh, ke tempatnya Mbak Lina, ke tempat Mbak Ayu, ke tempat Mbak Amel, ke tempat Mbak Betty, Mas Basopi, Mas Nur dan sebagainya. Makin banyak saudara saya. Kayak gitu. Ya, oke, okay. Kayaknya ini sudah masuk di jam ini ya, jam 11.59. Sebentar lagi jam 12. Kayaknya kelas kita sudah habis. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih atas pertemuan malam ini. Memang kalau sudah ngobrol biasanya apa ya, saya semangat sekali sampai harus cepat-cepat apa namanya di materi terakhir. Memang karena semua teman-teman baru pertama ya, jadi dalam presentasi terkesan seperti baca, itu biasa. Tapi yang saya ambil di sini bukan ininya. Kita harus sama